ada beberapa hasil tangkapan di bulan kemarin sampai April 2019 oleh jajaran dan narkoba Polres Tanggamus. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh tim dari narkoba di mana total pengungkapan jumlah kasus narkotika 6 kasus jenis sabu 5 kasus ekstasi 1 kasus ganja sementara liar. Kemudian jumlah tersangka sebanyak dari LB lagi-lagi 8 orang. Kemudian penemuan liar jumlah total orang bukti dari 6 LB khusus satu tiga di sabu seberat 146,41 gram. Kita ulangi, bukti sabu 146,41 gram. Kemudian identifikasi sebanyak 37 butir atau seberat 15,39 gram. Sekarang ini masih kabupaten Tanggamus, munculnya menggunakan kapsul, ya. Jadi rekan-rekan sekalian, bapak ekstasi masuk sekarang dengan menggunakan kapsul, sehingga untuk melalui proses kepolisian mereka menggunakan cara-cara lain yaitu menggunakan kapsul, sehingga perkara menjadi seperti narkoba jadi pasti ada di dalam tubuh. Kita berharap perhatinya adalah pengungkapan bukan hanya dari segi yang kecil, namun pengungkapan di segi yang besar, sehingga kegiatan kita ini bermanfaat juga buat masyarakat, karena selaku anggota kepolisian pelindungan payung dan sebagainya barang tentu kegiatan ini tetap intens ditingkatkan. Ya, kelihatan banyak.